operasi perkalian dan pembagian diketahui. Di sini ada negatif 3 dikali dalam kurung negatif 6 dibagi dalam kurung negatif 9. Hasilnya adalah berapa? Jadi karena negatif 3 dikali negatif 6 dibagi negatif 9 ini perkalian dan pembagiannya sama kuat, maka kita akan kerjakan dari ruas yang paling kiri terlebih dahulu. Negatif 3 dikali negatif 6 ya, ini adalah berapa? Hasilnya adalah negatif 18 dibagi dengan dalam kurung negatif 9. Kalau sudah menjadikan operasi pembagian yang baru ini, negatif 18 baru kita bagi dengan negatif 9. Hasilnya adalah berapa? 2 ya, karena 2 kali negatif 9 adalah negatif 18. Jadi hasilnya adalah 2. Seperti itu.